Tio. Marah banget. Kan musinya gak boleh marahin adeknya. Baikan dulu. Yang jahat siapa? I didn't even do anything yet. Lihat kamera yang mana? Yang mana? Lucu banget. Hi, welcome to Nice to Know You. Hai. Hai, sekarang adik aku ini udah diganti. Yang Nada got fired. Jangan dipecat. Udah di replaced. Jadi sekarang saya punya Mazaya. This is my new sister. That's my new co-host. Kasihan Kanada. Kasihan. Gak usah kasihan. She's evil, jahat. Jahat siapa Mazaya? Jahat. Alhamdulillah. The people just have like a sixth sense or something. Mereka semuanya tahu aku jahat. Kita panggil bintang tamu kita yaitu adalah Kanada. Yeah. Ini digantiin banget nih. Welcome, enggak, first time di sini. Enggak, pindah. Enggak pindah. Iya. Yeah. Enggak pindah. Iya, yeah, biar Kanada aja kasihan. Iya. Ini guest star-nya. Dia tuh baik, ya kan? Iya. Ya kan? Loh. Yang jahat siapa? Bro. What did I do? Dia gak yang galak siapa? I didn't even do anything yet. I haven't even said anything. Serem kan? Serem kan? Serem. Tuh iya dia ganggu. What? In what way, man? I'm not scary, right? I'm cool. Masnya ganteng gak? Ganteng lah. Ya udah deh. Tapi sekali aja. Paksa kak. Seneng banget Nada di sini yuk. Aku mau tanya-tanya dulu sama Kak Aska dan Kanada. Kakak kelas berapa? Capek nggak sih syuting setiap hari? Ya, ini aku capek. Kelas kelas sekarang 12. Dia nggak ngerti 12. 1, 2. SMA bukan SMA berapa? SMA 3. Belum juga naik. Nanti. Aku SMP 3. Kamu tau SMP enggak? Enggak. Ya kan 12 lebih ngerti kan? Enggak. Ini kelas berapa? TKB. TKB. Oke, okay, ini setelah TKB itu kelas 1. Oke. Okay? Terus kelas 2. Aku kelas 12. Enggak. Eh benar, dia benar. Aku ngikutin Kanada. Oh, oke. Okay. Ngikutin aku. Jadi gini, bro, abis Mazaya TK, Mazaya SD. Iya kan? Sampai 6 tahun. Sampai kelas 6. Abis itu ada SMP. 3 tahun. Ini udah kelas 3 SMP aku. Abis SMP, SMA. 3 tahun juga. Jadinya setelah yang tadi apa? TKB kan? Kan tadi udah aku ngomong. Aku udah ngikutin Kanada. I'm leaving. I hate this. Dia bentar lagi mau kuliah. Tahu kuliah apa? Tahu. University tahu? Iya. Yeah. Tahu. Kuliah apa? Business management. Tahu enggak business management itu apa? Bisnis tahu? Bisnis tahu? Ya kayak itu aku. Manajemen tahu? Kayak kerjain bisnis. Ngatur bisnis gitu. Yeah. Oh. Okay, ngaturin bisnis. Oke. Okay. This makes me realize like how bad I would be as a parent, man. Yeah. Like I always thought I want kids and then now I'm like maybe I'm really bad. Mungkin aku jelek banget untuk jadi. Oke, okay. Boleh. Sok. Suruh dia aja, dia bagus banget. Wah, dia professional singer. What? I will sing DNA by Kendrick Lamar. Pak. Yang... So use it. Sorry.
Coba suruh nyanyiin lagu Mazaya. Coba nyanyi lagu aku. Hah? Ya nggak research dulu, aku aja bisa. Jangan, aku udah janji. Oh, yeah, you sing it, I'll beatbox or something. Enggak, enggak. Oh, kakak aja. I don't know the songs. Yeah, coba you, contohin, you sing contohin. Contohin. Gimana? Aku enggak mau ngasih tahu. Karena Kak Aska duluan. Kak Aska duluan. Kids are cruel, man. Kids are cruel. Dia enggak tahu lagunya. Coba. Si tahu sekali aja. Depannya memangnya aku boneka. Depannya memangnya aku boneka. Aku, memangnya aku boneka. Memangnya aku boneka. Nah, lanjutannya apa? Tebak. 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 Memangnya aku boneka. Si Yus, sorry. Dia enggak tahu. Parah. Bukan. Do you know that Nada kills children? True story. She eats children. Nada makanin children. Enggak. Aku baik kan? Baik. Tuh. Bro. Yang jahat siapa? Bro. She just believes everything that Nada says. This is not fair. Makanya PDKT tadi. Kan ini Kanada. Kan kalau Kanada kan warnanya orange. What? Kamu juga warnanya orange. Iya, kita kan sama-sama cewek. Kita sama-sama cewek. This is sexism. Aku kalau aku pas nonton kartun, iya. Musuhnya dia, itu bajunya warnanya ungu. Iya. Iya lagi biasanya ungu atau nggak hitam. Iya. Ya kan. I'm not holding my case here, man. Look at my side of the screen. It's all purple. I'm wearing purple. Kita mah baik ya. Ungu is my favorite color. What does that mean? Am I evil? Ini nggak mau tukeran nih. Bukannya kita interviewnya Nada, bukan? Yuk tuker. Mungkin aku yang harusnya di sini ya. Nggak. Yuk tuker. Kamu bisa duduknya nggak? Widi. Oke, udah ya, kita bertukar tempat ya. Sekarang kamu bintang tamunya. Aku mau nanya duluan. Mbak Zaya tuh siapa sih? Kok bisa jadi artis cilik? Jadi pertama, aku itu awalnya lagi main, jadi pelayan. Terus kata mami daddy, ini lucu nih. Terus akhirnya di videoin, terus viral. Akhirnya Mazaya sama daddy lanjut bikin konten terus. Selamat datang, Pak, di restorannya kita ya, Pak. Mau pesan apa, Pak? Nasi goreng. Terus abis itu Mazaya masuk ke Miss Queen, jadi reporter. Abis itu Mazaya ke pemadam kebakaran. Terus abis itu ke tempat kafe gitu. Terus lanjut, terus acaranya udah gak ada. Terus abis itu Mazaya diundang ke catatan si bocil. Mazaya jadi reporter, nabar itu pakai bajunya. Ada tulisan netnya sama Lemtek sama Lemtek, ID card. Namanya gimana kalau jadi reporter? Kalau jadi reporter ya nanya-nanya ke orang gitu. Oke, coba nanyain sesuatu kepada aku. Nanya. Tanya. Itu terakhir. Oke ya. See, this is why Kanada suka makan. Kanada. Kak Aska suka makan apa? Nasi goreng mungkin. Pas lagi latihan katanya rawon. Ada latihannya. Ganti-ganti ya, mulu, bingung deh. Ya udah deh aku ganti. Favoritnya apa? Pura-pura dia mah. Jangan pura-pura, sosis. Jangan bohong. Suka sosis. Capek ya? Capek deh nanyanya kalau kak Aska deh. Ya kak? Berubah-berubah mulu, tadi nasi goreng, sekarang sosis, terus pertama rawon. Apa lagi ya tadinya? Hobinya.
Aku suka apa? Aku suka olahraga. Marah-marah. Marah-marahin nada benar itu. Tuh, parah banget ya. Parah banget. Kan musinya gak boleh marahin adeknya. Tuh. Musinya ngejagain malah dimarahin. Oh, aduh seneng banget nada anak kecil nih. Karena kan kalau kakak kan yang pertama harus jagain adeknya. Iya. I don't know what that means. I don't know. Tuh, marahin Mas. Why are you looking at me like that, Mike? Gimana sih? Udah berubah-berubah mulu. PHP. Nah. Tapi benar loh dia. Dia boxing. Kamu tau boxing gak? Aku suka berantem. Tinju. Suka berantem. Suka berantem dia. Baikan dulu. Baikan apa? Siapa? Baikan sama oh, udah baikan. What the hell? What just happened? Anyone have like hand sanitizer? Oke, kalau di acara Mazaya sekarang, Mazaya ngapain aja? Yang sekarang. Sekarang yang masih jadi reporter. Oh gitu? Ya kadang suka kalau sama Daddy bikin TikTok, bikin konten. Katanya Mazaya punya kakak ya? Iya. Kakaknya Mazaya ada berapa? 3. Jadi coba sebutin namanya siapa aja. Yang pertama Rachel, yang kedua Becca, itu cewek dua-duanya. Okay. Yang ketiga cowok satu, namanya Fadil. Oh. Stop it. My bad. Oh, jadi yang pertama kakak Rachel, yang kedua kakak Becca, yang ketiga kakak Fadil. Dari namanya aja ngaselin. Dari namanya aja ngeselin ya, kakak Fadil. Soalnya dia kadang suka jailin aku. That's right. Awas kamu ya bilang ke mami ya. Oh. Nanti enggak aku beliin es campur kamu. Dia juga gitu tau, dia enggak pernah ngasih aku kado ulang tahun. Padahal aku kasih. That is true. That dia kalau dari luar kalo negeri. Kakak aku pernah yang cowok satu. Iya. Ya sekali gitulah kasih ke adeknya biar kalau kenang-kenangan kan? Gitu. Yo, iya. Kenang-kenangan. Dia dari luar negeri enggak pernah kasih aku oleh-oleh. Parah. Nada juga enggak lakukan gitu. Karena kan biasanya kalau ini kan katanya bajunya dari Kanada. It's for a birthday, untuk ulang tahun. Kalau oleh-oleh kan kakak biasanya ikut. Nada kan sering enggak ikut. Iya, aku juga. Yang kapan? Yang ntar juga enggak. You're not going? Hahaha! Parah. Nanti aku bagi Yupinya ya. Okay. Aku enggak dapet. Cuman satu. Aku dikasih berapa? Dua. Karena sisa dua. Oh. Jadinya aku enggak dapet apa-apa. Satu doang. Tapi sisanya dua, jadi oh oke. Okay. Ya, kalau ada tiga masih. Okay. Iya maksudnya gitu. This is great. Ya, cita-cita Mazaya jadi apa? Mazaya pengen main film di bioskop, terus habis itu Netflix. Oh, Netflix. Oke. Okay. Mau jadi apa kalau cita-citanya jadi itu, ceritanya? Maunya pengennya jadi apa? Okay. Yang lucu-lucu. Lucu-lucu? Jangan yang kayak horor gitu. Nggak suka nonton film horor? Suka, cuman aku pernah sama kakak-kakak aku. Si Fadil curang banget, dia main si handphone Fadil, doang. Si Fadil, I like this guy. Ya dia juga tuh suka kayak gitu lagi oh, nonton. Oh temenan ini. I like this guy. Kalau kita berempat, kita banyak temennya, kita berdua banyak kan temannya. Iya. Kalau kakak banyak. Cuman berdua. Hai. It's the value of the friendship. It's not quantity, it's quality. Mazaya ngerti nggak apa yang Kak Aska ngomong? Enggak. Too bad. Emang Mazaya bisa acting? Bisa. Bisa. Coba. Jadi apa kita? Bapak. Boleh. Jadi bapak boleh. Aku ayo. Soalnya aku pernah jadi bapak pakai peci sarung tuh enak. Sarung. Sarung enak? Enak. Adem. Kamu tapi jangan pakai sarung terus ya. Kenapa? Kenapa? Coba tanya Kak Aska.
Kenapa Kak Aska? Sarung. Kakak pernah pakai sarung nggak coba tadi? Sarung yang mana? Sarung. Ya Allah, dia nggak tahu sarung. Astagfirullahaladzim. Oh, sarung. Coba jadi bapak-bapak gimana acting? Nah, jadi bapak-bapak persiapannya itu bajunya ada sarung, kaos kotang, terus habis itu peci, kumis, habis itu kopi. Kopi? Maksudnya suka minum kopi? Kadang aku suka ngambil punya mami. Nyicip punya mami. Coba Mazaya ceritanya jadi bapak-bapak suruh Kak Aska pulang gitu. Kak Aska pulang. Dayo. Jangan nongkrong mulu. Sekolah. Nah, dia tuh sekolah selalu telat datangnya. True. Sekolah mulai jam 7, dia baru bangun jam 8. That is true. Minum kopi dulu, makan dulu, ya kan? Main game dulu sebentar, abis itu baru mandi lama banget, baru sekolah. Kayak sekolah baru datang jam 10 deh. No, I sing in the shower. Kayaknya jam 1 gak sih kalau segitu? Terus dia tidur bisa lama banget. Aduh. Kalau aku aja kadang suka bangunnya, pernah aku bangun jam 5. Iya sih, males mandi, cuman ya harus. Apalagi bentar lagi aku udah mau sekolah. Oh gitu. Wow, bentar kamu lagi. Bentar lagi. Oh iya dong, udah TKB dia. Oh iya. Kak pernah TK gak? Nah, I dropped out. Dia dikeluarin. Karena bandel ya? Iya, bandel banget dia. Gak dibolehin cat rambut. That is true. Gak boleh ngelawan. Hah? Gak boleh ngelawan guru. Kenapa? Who said? Ya karena guru udah capek-capek ngajarin yang semuanya. Aku capek-capek diajarin. Kok gitu? Capean guru dong. Kan dia harus setiap hari nanti kalau Sabtu Minggu kan kita libur, tapi dia masih ngajar-ngajar terus. Guru juga Sabtu Minggu libur. Enggak. Dia ngecek tugas. Dan ya kan? Dan kita punya homework, PR. Ya, tapi kan itu kalau kita enggak bisa banget, kalau kita misalnya lagi syuting misalnya ke mana ya? Misalnya kayak ke Bali gitu kan? Ya, tapi tetap dikerjain pas nyampe rumah. Nyampe rumah langsung. Sering kan Kakak enggak ngerjain? Guru juga sama? Enggak, guru setiap hari capek-capek. Dia harus nyiapin, kalau kita lulus harus nyiapin piala segala macem. Coba Mazaya jadi Om Deddy marahin Kak Aska kalau telat, coba. Never happen. Kalau telat sekolah. Aska! Damn. Jangan lama-lama mandi, gak boleh main game. Sekolah. Damn. Coba diberatin sore. Kok aku doang sih? Nada Aska juga mungkin. Bilangin jangan mandi lama-lama. Bilangin ke Nada kayak untuk berhenti nonton K-pop. Coba. Enggak. Jangan, itu kan me time-nya dia. What? Sayang. Ih, ya Allah, Mazaya, ya Allah. Mandi juga me time. Goyang panggung gak sih? Mandi juga me time-nya aku. Kan kalau hari Minggu tuh bangun pagi, naik sepeda, berenang, apa kek. Jangan terus tidur aja gitu. I don't just sleep. Dia pernah tidur 15 jam. Tidur terus main PS aja, jangan gitu. Dia main game. Udah enggak. Kadang-kadang doang. Kadang-kadangnya setiap hari. Kadang-kadangnya setiap Nada hari. Nada nonton Netflix dan listen to K-pop setiap hari. Itu enggak sama. Me time. Game kan me time juga. Kayak mami aku nonton Korea, itu me time-nya. Bukannya game juga me time. Apa? Game-nya kan me time juga. Tapi kan itu gadget. Ini juga gadget nonton. Enggak, kalau kayak handphone tuh gak boleh lama-lama, nanti matanya kan nontonnya, bisa rusak. Nontonnya kan juga di handphone. Enggak, kan nontonnya di TV kan. Handphone sayang. Sih? Enggak apa-apa. Kan nontonnya jauh gini. Iya. Aku juga mau kalau mainnya jauh gimana? Mainnya di sini aku mau kayak gitu. Di sini kalau gini. Iya kayak. Pokoknya di kayak kaki mungkin. Gimana?
Kalau Mazaya me time, jadinya ngapain? Nonton K-pop juga? Aku nontonnya apa tuh? Handphone sama kayak Kanada. Kita berdua kan bestie. Iya, kita bestie kan. Itu tadi bilangin handphone rusakin terus aku nontonnya handphone. Iya. Aku boleh pangku nggak? Biar kita bestie. Dua lawan satu. This is some. Terus kita ada teman lagi. Siapa? Kecil banget. Kecil siapa maksudnya? Doggy. Oh, Chanel. Iya. Chanel. Chanel loves me the most. No. Chanel loves me the most. Terus aku punya kucing dua. Namanya? Boba. Sama Lope. Lope. Boba sama Lope. Kita semakin banyak temennya. Semakin banyak temennya. Kamu cuma satu. Bro, me and Fanny like this. I'm telling you right now. Mazaya tuh sukanya jadi apa sih? Jadi artis, reporter, content creator, atau apa? Semuanya. Semuanya. Paling suka? Ya gak bisa, Paris. Gak bisa salah satu, harus semuanya. Oh, harus semuanya. Banyak gak sih yang minta foto kalau Mazaya lagi syuting? Ya, lumayan. Lumayan. Wow. Sini aku bisa. What is happening, bro? Dia bilang gini, walaupun aku gak tahu dia ngomong apa, tapi aku harus belain Kanada. Bro! I didn't even say anything this time. Kita udah tes 100 kali. Karena kita saking bestie. Bro. Coba jadi bestie sama dia, coba. Gak apa-apa. Bestie. Coba kakak gini dong, males bestie. Nah, me and Fadil. Mazaya seneng gak jadi artis banyak yang mintain foto? Seneng. Seneng? Really? Seneng. Jadi kalau misalnya ada yang bilang ini, Mazaya foto dong gitu. Seneng. Terus Mazaya jawab apa? Iya. Boleh gitu ya? Iya. Oh iya, emangnya Mazaya tahu apa bedanya jadi artis sama jadi content creator, tahu? Is there a difference? Kalau content creator itu dia kayak bikin video, living review makanan, terus habis itu jalan-jalan, gitu. Kalau artis diundang-undang acara. Terus? Ya pokoknya artis banyak. Banyak ya? Iya. Kalau Kak Aska itu apa? Artis atau content creator? Nah, itu harus tanya dari dirinya sendiri. That makes no kan itu kan sesi terapi. Kan itu suka-sukanya dia. Mau jadi apa? Mau jadi apa? I'm an artist. Oke. Okay. Ya udah. Oh, ya udah. Terserah dia kan. Mazaya lebih suka sekolah apa syuting? Jujur aja, nggak apa-apa. Aku mah lebih suka syuting. Kak Aska suka mana? Aku lebih suka tidur. Syuting. Kamu syuting? Kenapa? Ya senang aja, karena kalau syuting itu kayak aku bisa tahu kalau aku misalnya kayak ke tempat polisi gitu. Seru aku ya? Jadi tahu apa yang boleh dan enggak. Jalan-jalan ya? Iya. Kayak misalnya kalau aku pernah ke Bandung, terus ke Bintan, terus habis itu ke Solo. Kan itu aku juga jalan-jalan, seru. Kak Aska lebih suka syuting atau sekolah? Tadi Kak Aska udah jawab. Bobo? Boom. Iya. Kan pertanyaannya syuting atau sekolah? Olahraga. Ya, serah dia lah ya. Ya udahlah, sakarepmu. Sakarepmu! Terserah kamu aja. What does that mean? Bahasa Jawa, terserah kamu. Oh my god. Mazaya pernah males nggak? Atau kayak bosen kalau syuting? Nggak. Kalau panas gitu aku kayak sedikit cranky kalau panas. Capek kalau panas tuh keringetan gitu. Waktu itu syuting di tempat ikan pernah nangis ya? Iya. Kenapa? Bau. Banyak laler masuk ke hidung, ke mata. Kayaknya kalau sama Nada akan nangis juga deh. Enggak. Kalau syuting selalu sama mami atau daddy enggak? Atau pernah sendirian? Sama mami daddy. Harus. Harus selalu. Kayak pernah, ya sekali doang daddy pernah enggak ikut sekali doang. Sama Kak Fadil belum pernah? Belum. Kak Fadil, my boy.
belum banget. Kalau Fadil kadang dia kalau aku lagi main TikTok, dia scrollin gitu. Terus kalau dia lagi nonton serius bola, gitu. Aku gituin. Gantian. Kalau enggak ada daddy gimana kalau syutingnya? Apa? Kalau enggak ada daddy gimana? Maksudnya? I give up. Kalau enggak kalau Mas Aya syuting enggak ada daddy gimana? Berani enggak? Berani enggak? Ya harus lanjutin, ya harus berani lah. Mau enggak mau ya? Iya. Mas Aya belajar dari mana? Kok pintar bisa ngomong sampai jadi kayak host gitu, acting gitu? Gimana belajarnya? Gimana ya? Gimana ya? Mas Aya ya kadang Mas Aya suka nonton yang lain-lain, kadang suka ngeliat kayak video-video gitu. Pernah diajarin Daddy nggak? Waktu kayak pas lagi ngomongnya gitu. Pernah? Pernah? Iya. Seringnya? Kalau lagi bikin endorse, Daddy yang ngasih tahu Mas Zay ngomongnya gini ya. Gini ya. Gitu. Iya. Mami pernah? Mami kadang cuma megang kamera doang. Kadang angle-nya kadang kata Daddy, jelek tahu kurang bagus. Terus kayak, iya emang pas di videonya kayak kurang pas. Kalau bikin konten idenya dari siapa? Dari Mas Zaya, dari papi, dari kakak? Dari Mas Zaya. Dari Mas Zaya kadang sendiri. Mas Zaya, kadang Daddy gitu. Dari kakak pernah nggak? Enggak. Sekali-sekali kayak Mas Zaya bikin ini dong gitu, nggak pernah? Enggak, kadang kalau pernah nge-vlog ke... Cuma kakakku yang paling besar pernah dia nge-vlog ke gitu doang ya. Iya. Mas Zaya kan sibuk nih syuting, sekolah, banyak konten yang harus dibikin. Ya terus kapan mainnya? Iya kan kalau syuting itu mainnya Mas Zaya. Oh, syuting itu mainnya Mas Zaya. Iya. Berarti jarang dong main sama teman-teman. Kok bikin konten itu kan ada kadang Mas Zaya lagi main boneka, itu kan juga main. Oh, gitu. Iya. Punya best friend gak sih? Punya Gempi. Oh, Gempi? Iya. Gempi? Iya, tahu kan? Iya. Yeah. Nah, Mas Zaya juga bisa nyanyi sampai punya lagu tadi katanya ya? Iya. Coba nyanyiin, kan Kaska tadi gak bisa. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kau cubit-pipiku. Memangnya aku imut kiut, apalagi kalau cemberut. Dengar, enggak. Yeah. Coba ikutin sekarang. Alright, anyways. Next question. Mas Zaya mau punya adik gak sih? Kasihan Daddy bayar uang sekolah. Kenapa gak mau punya adik lagi? Ya kan aku udah bilang, aku juga gak pingin. Kenapa gak pingin? Aku juga sih. Karena aku bener. Pingin jadi anak yang paling kecil. Oh gitu. Kaska pengen punya adik lagi gak? Aku gak mau yang udah punya. Enggak, ada udah nyesel. Coba kau giniin gak? I'm not doing that. Ih parah banget. Ayo coba. Itu kejadian langka guys, capture ya. Mas Zaya seneng gak syuting sama Kak Aska sama Kak Nada? Seneng. Kau mau gak punya kakak kayak aku? Pingin juga. Pingin. Alright, so as you guys can see, ini host yang baru. Ya, yeah, Nada udah dipecat, udah gak mau lagi. Astagfirullahaladzim, dipecat tuh kayak sedih banget ya. Next time kita cuman aku dan Mas Zaya. Alright, this is great. Nada. Sabar ya. Yeah, see, she accepts it. She's okay with this. Kamu senang. Sabar. Sabar ya, Kak. Tuh jahil banget ya. Iya. Beneran emang jahil emang. Sih. Kak Aska, Kak Nada, nice to know you ya. Yeah. Nice to know you. Gemesnya Bestie dulu Bestie Oh, Kak Aska.
Nice. Kasta, kasta dia bete loh. Tangannya harus gini. Okay, good stuff, boys. So good. Tangannya harus gitu dulu. I'm good, man.